Dia detik-detik dari CV5 masuk ke garasi. Sebentar lagi akan masuk ya. Itu dia unitnya. Yang pertama sudah masuk. Oke. 7365 guantengnya. Wih. Menjadi gempar ini kantor. Keluarga besar Eka Mira menyambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin Bus Jatim Official ya. Kali ini Mimin sedang berada di depan garasi bus Eka Mira ya. Yang mana kali ini Mimin akan menyodrek dari lisan Eka Cepat Jetbus 5 yang tadi barusan tadi rilis pas Jumat. Ini kebetulan tanggal 27 Oktober hari Jumat 2023 ya. Nah, kali ini kondisi suasana di depan garasi Eka Mira. Di sana ada banyak sekali bus-bus yang terparkir yang siap untuk berangkat. Ada Eka dan Mira ya. Keluar untuk menuju ke arah Bungu Rasih. Langsung Surabaya Solo Semarang 7515. Jadi tadi sebenarnya Mimin mau ke Malang ya, ikut rilisan karena tadi masih ada kerjaan jadi nggak bisa. Sementara ya terpaksa Mimin review atau nyeket di garasi aja. Yang mana kemarin sebenarnya tuh rencana rilisan hari Senin kemarin, cuma karena ada kendala jadi ya ditunda sampai hari Jumat ini. Dan kemarin juga Mimin sempat review, barangkali yang penasaran unitnya gimana silakan tonton di video sebelumnya, yaitu tentang mengumpas bus Eka Jetbus 5 SHD yang tiba dengan Hino RM 280 ABS dengan komputer baru Jetbus 5 dari karoseri Adi Putra. Silakan ditonton di video Mimin Bus Jatim Official. Sambil menunggu unitnya datang ya, tadi sudah lepas dari pom Karanglo Malang. Sekarang kondisinya sudah mungkin di perjalanan ya, dari Malang ke sini mungkin 1 jaman. Ini kita nyeket di depan garasi, mantap sekali. Dan ini dia busnya mau ke Bungur. Oke, langsung. Ini juga mau parkir ya busnya. Jadi suasana kondisi siang hari ini di garasi seperti ini. Sambil nunggu busnya, unitnya sudah keluar tadi. Nah, ini mau parkir ini.
si kamera ada IK4 SR3 HD frame. Ini juga ada tempat parkiran ya. Parkiran dari kru-kru kamera yang entah itu kondektur atau sopir semuanya parkir di sini. Dan ini kantornya, juga ruang tunggu. Di sana ada tempat parkir bus yang akan berangkat ya. Ada bus masuk. Ya, kalau bus masuk ini kayak gini tuh nanti dicek-dicek ya. Cek setelah itu nanti ada keluhan apa, nanti setelah itu diperbaiki biar kondisinya prima lagi, kemudian nanti diberangkatkan kembali. Jadi busnya itu harus dengan kondisi prima sebelum berangkat ya. Ya, SR3-nya berangkat ya. Juga ada IK cepat Bunga Ayu, juga mantap sekali. Langsung berangkat ya. Jadi waktu keberangkatan untuk parkir shelter tuh didahulukan agar supaya nanti bisa parkir di shelter ya. Jadi didahulukan agar dapat jam parkir. Nah itu dia, unitnya sudah datang ya guys ya. Sudah telu kembur ini. Itu dia unitnya ya. Itu dia unitnya JB5 sudah datang ya, setelah menempuh perjalanan dari Kota Malang. Woi, ganteng. Mantap. Woi. Gagah semuanya rek, gandeng langsung. Ya ini dia setelah dari sana ya, mungkin keluar dari Tol Waru, kemudian muter ya, muter di sana dan nanti masuk ke garasi. Nah itu dia, kita sambut JB5 di garasi langsung. Itu dia Pak Hongnya sudah menyambut ya, Pak Hong dari dan para kru juga sudah muter, kita sambut dari sana. Oke, sangat euforia sekali, JB5 nya sudah datang ke garasi ya. Kali ini dia detik-detik dari JB5 masuk ke garasi, kita langsung bersama Mas GB Biswas meliput langsung JB5 mendarat di garasi markas besar Ekamira. Kali ini Eka rilis 3 unit ya, dari JB5 dengan mesin Hino RM 280. Dan ini kita sebentar lagi akan masuk ya. Itu dia unitnya, yang pertama sudah masuk. Oke. Wow, ini dia unit ganteng satunya nih. Nopolnya 7365, gantengnya, wis. Apakah ya? Langsung disambut ini. Mantap sekali, JB5-nya sudah masuk garasi. Dan ini dia dengan nomor 7365. Dengan mesin Hino RM 280 ABS Euro 4. Langsung 3 unit dari Fresh From Adiputro ya. Kali ini yang sudah rilis 3 unit. Wah, ini dia unit keduanya. Langsung memasuki ke garasi. Mantap sekali. Langsung menjadi gempar ini kantor. Ini ada keluarga baru ya, Pak ya? Ada berapa unitnya, Pak? Yang JB5. Oh, 5. Oh, mantap. Okay. Baru sampai terkagum-kagum ini, Mbaknya. Saya mau lihat lampunya.
mantap sekali coy, sangat-sangat. Saya langsung dipantau oleh kantor ya, dengan Pak Hong dan lain sebagainya. Nah itu dia Pak Hong. Eka cepat ya, langsung disambut. Oh mantap sekali, sangat ganteng sekali ya. Mimin kemarin ke Adi Putra melihat, wah mantap sekali, langsung keluarga besar Eka Mira menyambut. Oh itu anu, itu lampu selendang mas, lampu selendang. Ya lampu selendang terbantu dari Adi Putra ini. Mantap sekali, euforia dari keluarga besar Eka Mira menyambut unit terbarunya Jet Bus 5 Eka Cepat. Disaksikan oleh keluarga besar yang kali ini berbahagia dengan hadirnya Jet Bus 5. Jet Bus 5 live dari garasi Eka Mira kali ini. Ini dia Mas Danang Micin, langsung dengan Pak Hong dan pimpinan dari staf kantor PT Eka Mira Prima Sentosa. Oh, langsung menyambut. Mantap sekali ya, ramean kali ini. Dan ada juga dari YouTuber. Langsung masuk ya. Mantap sekali coy. Alhamdulillah sudah mendarat dengan selamat di garasi Eka Mira setelah tadi melakukan perjalanan dari karoseri Adi Putra yang mana rilis tadi jam 11 kurang ya, pas ketika pas Jumatan ya. Dan ini dia langsung disambut dengan meriah oleh keluarga besar PO Eka Mira. Nah, ini dia ada beberapa pimpinan perusahaan juga sudah menyambut, dan ini juga sudah terparkir dengan rapi di sini ya. Langsung kita mengabadikan momen dengan sangat-sangat seksama pada kali ini. Euforia dari staf kantor dan karyawan kali ini menyambut keluarga baru dari Jet Bus 5 dari PT Eka Mira Prima Sentosa. Mantap sekali. Langsung disambut dengan Pak Hong, langsung masuk ya. Oke. Mantap sekali, sudah mendarat di garasi Eka Mira dengan selamat. Yang pasti semuanya senang dengan hadirnya JB5 ini ya. Pak, gimana Pak? Senang gimana Pak perasaannya kedatangan tamu istimewa ini? Dengan hari kegembiraan ini Pak ya, menyambut keluarga baru dari Eka Mira Pak, gimana Pak perasaannya Pak? Yes, senang lah. Senang Pak. Mantap sekali. Langsung disambut dengan pimpinan dari Pak Hong ya, yang sudah masuk ke dalam. Ya kita lihat dari sejenak, mesinnya sangat gurih sekali ya. Wah ini pas bersanding dengan Eka Cepat yang SR3. Wah dipadukan dengan JB5. Wah mantap sekali. Ya beginilah penampakan busnya ya, seperti ini. Wah mantap sekali ya, sangat-sangat mewah sekali kali ini. Ini yang sudah jalan, luarnya seperti ini, sangat-sangat mewah sekali ya. Kita langsung update di garasi Eka Mira. Wah sangat-sangat cantik sekali ya,
Jadi mesinnya Hino RN 280 ABS Euro 4 dengan air suspension yang dibalut dengan body sangat space frame ya, beda dengan Hino yang seri sebelumnya. Jadi bagasinya juga sangat luas sekali, bisa untuk mengangkut motor. Dan untuk rute mana nantinya, kita lihat dulu update terbaru dari VOE Kamira kelanjutannya. Ya, Mimin akan mereview dari interiornya ya, yang mana Mimin kemarin penasaran. Nah ini dia, jadi seperti inilah interior dari EK Cepat Jeep Bass 5 ya. Jadi kita seperti kayak tadi, nanti ada skatnya ya, dan ada dua LCD serta ada bagasi atas ya seperti biasa. Kemudian juga ada USB charger ya, sama seperti SL3 yang itu ya, hampir sama. Dan yang membedakan sini juga adalah body dan lampu terbaru dari Jeep Bass 5 ini ya. Lampunya sangat beda ya, wah seperti ini. Mantap sekali. Jadi bagi kalian yang penasaran ya, interior dalamnya kurang lebih seperti ini dan sudah dengan rilisnya 3 unit terbaru dari Jeep Bass 5 EK Cepat. Dan dalamnya seperti apa ya? Ya seperti inilah, kira-kira hampir sama dengan kursi 22 ya, dengan jumlah 36 kursi. Dan bagasi terbuka serta lampunya, lampu baca ya seperti ini ya, tetapi dengan USB charger serta ada lover AC ya, bisa diatur. Dan juga ada pencetan lampu. Wah ini dia pencetan lampunya. Oke, dan ini juga corak-corak terbaru dari Jeep Bass 5. Dan ini dia kedap suara ya, jadi kalian, bagi kalian yang ingin duduk di sini, sangat pandangannya sangat luas sekali ya, bisa melihat. Karena Jeep Bass 5 ini didesain dengan topi yang agak ke bawah dan sangat-sangat mewah sekali bagi kalian yang ingin mencoba nantinya. Yang juga Mimin tidak sabar untuk mencoba line perdananya ya, yang mana Mimin kemarin sudah mau mencoba di SR3. Nah ini dia, sudah mencoba ketika line perdananya, dan seolah nanti Mimin akan terus mencoba ketika line perdananya. Dan ini dashboardnya juga lumayan ya, serta juga LCD. Dan untuk sandaran kakinya, non sandaran kaki ya, juga dilengkapi dengan CCTV. Nah ini dia, ada pintunya juga, ada tempat kayak kedap suara ya, dan space frame ya, sangat full frame ya, tidak ada batasan. Biasanya kan ada batasan segini gitu ya, dan ini adalah kacanya dengan full frame, bisa melihat pemandangan yang di depan dan sangat nyaman sekali pokoknya. Kita lihat di sini juga ya, kita lihat kamar mandinya seperti apa. Oke ya, nah ini dia kamar mandinya, sangat mewah sekali ya. Ini toilet dengan dilengkapi dengan semprotan ya. Jadi khusus bagi kalian yang ingin menggunakan toilet, harus digunakan ketika jalan ya, dan untuk khusus untuk buang air kecil saja, jangan juga buang air besar, karena ini didesain bukan untuk buang air besar ya, khusus buang air kecil saja. Bagi kalian yang penasaran untuk lain kemana ya armada ini, kita tunggu selanjutnya info dari garasi Kamira. Demikian dari review Mimin kali ini, kedatangan Jeep Bass 5 ke garasi dengan review sedikit interior dan eksteriornya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Bus Jatim Official.